Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terekam kamera CCTV di Palembang, Sumatera Selatan. Memanfaatkan cuaca hujan yang lengang, pelaku menjebol kunci kontak motor menggunakan kunci T. Korban yang melihat dari CCTV berusaha mengejar, namun pelaku pencuri telah berhasil meloloskan diri. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat pelaku curanmor mengeluarkan kunci letter T dari dalam jaketnya. Tak butuh waktu lama bagi pelaku untuk beraksi, memanfaatkan kondisi yang sepi disertai cuaca hujan, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor. Korban yang berada di dalam toko baru menyadari saat melihat monitor CCTV. Korban bersama karyawannya berusaha mengejar, namun pelaku tancap gas dan berhasil kabur membawa sepeda motor korban. Pencurian motor. Pelakunya berapa orang? Pelakunya satu orang. Informasi ini motor yang sana dulu yang pernah ingin dicuri orang kok? Iya. Belum pernah ya? Udah pernah, tapi ketangkap orang. Posisi motor semalam digembok atau? Enggak. Siap. Pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di parkiran sebuah toko variasi mobil Jalan RA Abu Sama, Sukarami, Palembang. Dari keterangan korban, ini yang kedua kalinya sepeda motor miliknya dengan lokasi yang sama mengalami pencurian. Namun aksi yang pertama berhasil digagalkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainyus melaporkan.